Laksmana Hang Tua Orang Bijaksana, Panglima Sakti Negeri Malaka. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kampus yang unggul, cerdas, terpercaya. Macam tuh, coba jawab dulu pantun saya nih. Terpana merbah melihat tempua hingga bertengger di atas dahan. Bagaimana budaya tetap terjaga agar tak hilang ditelan zaman? Jawablah makci, apa lagi? Oh, kejap. Patah kayu dahan bersusun, meranti jangas bertangkai tiga. Salah satunya melestarikan pantun seperti yang digagas Balai Pustaka. Luar biasa kali Balai Pustaka nih, pakci, makci. Iyalah pula. Katun samba hiasan kebaya, tali bersulam, tenun tersimpan. Pantun kita warisan budaya, mari bersama kita lestarikan. Kalau macam tu saya jawab pula lah makci. Sila. Putri termenung berair hujan, menanti hadirnya Panglima Raja. Mari bersatu mengimpun tangan demi lestarinya budaya kita. Hewa. Selain melestarikan budaya yang kita miliki, kita juga harus memajukan bangsa ini melalui pendidikan, Pak Cik dan Mak Cik. Kenapa pula lah macam tu? Kalau begitu, terbang beriring si burung nuri hingga bertengger di dahan kenari. Wahai sahabat bijak berbudi, jelaskan apa guna pendidikan di negeri ini. Kalau Pak Cik tanya macam tu, ini pula lah jawaban saya. Mentari bersinar, alam berseri, berkoko ayam menyambut pagi. Pendidikan hadirkan karya dan inovasi dalam membangun peradaban negeri. Betul kali yang dikatakan Mak Cik ini. Kalau begitu saya pun ada pantun. Luas terhampar hijaunya padi, tumbuh sebatang si pohon jerami. Wahai putra-putri kebanggaan Pertiwi, kobarkan semangat menggapai mimpi. Saya pun tak mau kalah lah Pak Cik. Ini pantun saya buat untuk kita semua putra-putri kebanggaan negeri ini. Cemana pula tuh Mak Cik? Putih berseri si bunga melati, harum semerbak sepanjang hari. Tuntutlah ilmu sepenuh hati, agar tak jadi orang merugi. Setangkai kundur masak di dahan, dipetik anak di kala pagi. Kaum milenial pecinta budaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.